Kabar kedekatan El Rumi dan presenter Echa Aura belakangan terus jadi perbincangan. Pasalnya, keduanya kerap menunjukkan interaksi manis bak pasangan kekasih di depan publik. Belum lagi, El dan Echa juga beberapa kali terciduk jalan berdua hingga liburan bareng. Kendati belum ada klarifikasi soal status hubungan, namun banyak dari netizen yang mendukung kedekatan mereka. Di sisi lain, perbedaan agama El Rumi dan Echa Aura turut menuai sorotan. Baru-baru ini, putra Maya Estianti itu pun disinggung terkait hal tersebut. Jadi bintang tamu di salah satu program televisi, El ditanyai tanggapan soal pacaran beda agama. Awalnya, El dengan yakin menjawab kalau sebaiknya pacaran dengan yang seiman saja. Namun, tiba-tiba dia berubah pikiran dan tampak ragu dengan apa yang diucapkan barusan. Pada akhirnya, El Rumi justru tak masalah dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Menurutnya, yang terpenting adalah menjalaninya terlebih dahulu untuk mengenal lebih jauh. Sontak saja, jawaban plin-plan El Rumi itu menuai reaksi netizen. Banyak yang menilai hal itu lantaran dirinya sendiri tengah dekat dengan Echa Aura. Sehingga lebih memilih main aman dan memberi jawaban yang netral saja. Gimana menurutmu Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.